bakat bintang RTS. Air mata ku rusak. Kelayuan. Bagai mimpi. Nervous lah. Beh. Herman. Just like a soul. Yasir. Ana. Firdaus. Verona. Hafiz. Ika. Haris. Yasmin. Anjoy. Satu gelaran juara Bintang RTM 2018. Bintang-bintang bergemerlapan. Betul eh? Okey, cepat. Satu, dua, tiga. Bintang-bintang gemerlapan. Bersatu dan berwasa. Yeah! Nampak tak? Miming je boleh. Alright, bila dia. Tak hafal. Yeah! Itu je lah boleh tengok kan? Adlib je. Dan selamat. Okey, selamat datang kepada semua peserta Bintang RTM 2018. Meriah. Okey, mereka ni merupakan yang terpilih daripada 30 orang yang datang uji bakat yang dianjurkan pada bulan 12 tahun 2017. Mereka, bukan 30 orang je yang datang. Bukan, ramai lah. Maksudnya ramai daripada lagi. 30, mereka 16 orang ni yang terpilih. Jadi, tepukan sekali lagi. Ni ada berapa? 12 dah. 16. 16 okay. Orang eh. Okey. 16 yang kita menjadi wajah-wajah pelapis untuk Datuk Seri Siti Nurhaliza. Semua lagi. Dan menggantikan Abang Ismail Adnan juga. Wow, jangan kan? Cerita pengalaman lama saya. Okey. Daripada hujung tu nak tahu namanya. Yang tulis merah. Assalamualaikum, saya D. D. Okey. Nyanyi lagu apa masa audition semalam? Bunga-bunga cinta. Bunga-bunga cinta. Yang ni pula? Nama saya Heidi. Okay. Nyanyi lagu She Used to Be Mine. Wow. She used to be mine. She used to be mine. Orang Sabah, eh? Ya, Sabah. Sabah, ini dari mana ni? Ini dari Sabah. Dari Sabah, namanya? Namanya? Nama saya Uno. Uno. Masa audition saya nyanyi WhatsApp. Okey, tapi nama ni bukan Uno tau. Dia ada nama sebenar dia. Apa nama sebenar dia? Nur Al Fatwa. Tengok. Saya tahu Uno. Tau. Okey, okay, thank you Uno. Nama saya Yasmin. Masa okay. audition tu, grand audition saya bawa lagu If I Ain't Got You. If I Ain't Got You. Alicia Keys. Yes. Wow. Ini Alicia Keys Malaysia. Ya. Okeylah, Dek, cik makan. Okey, yang ini. Hai, nama saya Verona. Verona dari mana? Dari Sabah. Sabah. Okay. Oh, ramai orang Sabah. Okey. Sabah. Okey, lepas tu Yang perempuan dulu lah kita habiskan. Kita habiskan wanita-wanita adik-adik kita. Sebelah saya ni? Nama saya Ana. Ana, dari Negeri Sembilan? Tak. Kan? Pandai banget. Dari Selangor. Dari Selangor, okey, dekat tu. Okay. Dan tepinya tu? Selamat pagi, nama saya Yuvina. Yuvina okay. Dari mana? Alustar Kedah. Kedah. Bukan okay. Pernah masuk RTM punya penyanyi-nyanyi? Tak ada? Okay. Ada, Ismail, okay, seorang orang. Eh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Bey. Nama betul apa? Bey. Korean sangat. Nak tahu nama betul, kena ikuti dia. Yeah. Kena follow lah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ika. Ika, comelnya. Okay. Comel kecil-kecil lah. Dah habis sekolah dah? Sudah, baru habis SPM. Okay, wow. Okay, tunggu SPM. Bulan 3 ni. Okay, yang ni? Nama saya Rusia. Dan lagu yang dibawa? Hello. Wah, wow, Hello. Beyonce. Wow. Dahsyat. Okey, jangan lupakan adik-adik kita kat belakang dekat tu. Dekat belakang ni, dia jaga. Cuma tunggu giliran ni. Yang handsome tu, apa nama? Macam Arif Bahran sikit. Siapa namanya? Nama saya Herman. Herman. Dari Sabah. Dari Sabah. Lagu yang saya bawakan Grand Audition semalam, When We Were Young, Adele. Adele. Wah, wow, ini peminat we Adele ni. Okey. Wow. When We Were Young. You still young? Still, yeah. Still young. Nampak dah. Kalau when we young tu boleh kat akak ni. When she was young. I'm still young. Ni? Namanya? Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Nama saya Firdaus. Adik ni macam pelakon lah. Tapi akak belum tahu lagi ke mana. Tujuk siaran ni kita boleh pelakon ni. Okay, namanya?
Nama saya Fidaus daripada Kuching, Sarawak. Okay. Oh, dari Sarawak. Kampung Hisham Saleh. Pengacara dia kita. Dia tak kenal lagi. Oh, tak apa. Tak kenal lagi. Tak cukup terkenal lah, Hisham. Saya nyanyikan lagu mengenamu daripada Chris Pate. Chris Pate. Wah, wow. Okay. Adik. Ni adik. Belakang kita ni. Lagu apa adik nyanyi tu? Suatu Masa. Sudirman. Suatu Masa MNASI. MNASI. Oh, wow. MNASI. Okay. Okay. Nama saya Muhammad Yassi Bisharifuddin. Okay. Bagus-bagus suara ni. Adik ni pun handsome juga ni. Haa. Calon-calon dan package yang lengkap. Package ni. Task time dah target dah. Dah target dah. Boleh? Dah target dah. Okay, nama? Saya Haris daripada Bangi, Selangor. Okay. Saya nyanyi All I Ask. All I Ask. Adele juga. Adele. Wah, kenapa? Tapi... eh? Kenapa? Okay, kejap habiskan dulu. Banyak soalan tanya ni. Kenapa ni lagu Adele? Sebab apa? Tak apa, bagi mic dulu. Okay. Jadi kita sambung balik kan. Sesi kedua. Tapi dia yang pakai macam topi bulat tu tau. Dia unik sikit. Kan? Okay. Okay, ni yang tampan juga ni. Saya Hafiz Zainal. Hari tu saya nyanyi lagu Writings on the Wall. Sam Smith? Ya, Sam Smith. Wow. Wow. Tapi payah kalau Kak Tasnya macam Kak Tampan tu, jaga-jaga lah. Kan. Akak okay. Boleh lihat seterusnya. Masa depan mereka. Ya, ni. Hai, nama saya Ajoy. 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 Semalam saya bawa lagu You Raise Me Up by Josh Groban. Wey. Josh Groban. Sayang adik, kita dah berduit. Lagu semua hebat-hebat tu. Okay. Alright, okay. Tak lengkap kalau tak ada peserta tanpa penerbitnya. Ya, itu dia. Kita jumpa penerbitnya. Bintang Arti. Alright. Nampak tak? Macam Sarina. Apa khabar Puan Sarina? Khabar baik. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, hebat-hebat pesertanya ni. Dari mana, dari cerok mana dapat ni? Oh, dari seluruh pelosok Malaysia. Susah tak bila nak, bila saat uji bakat tu, nak memilih finalist tu? Itu memang... memang kerja yang paling sukar sebab kita daripada lebih kurang memang 5,000 penyertaan tahun ni. Memang ramailah ramai. So kami nak mencari yang terbaik ni sebab daripada 5,000 tu kita shortlistkan kepada 30. Tu yang episode grand audition kita ada 30 orang dan inilah 16. Inilah 16 yang terpilih. Tapi bukan calon-calon tau cikgu dia. Syafina Selamat. Awi. Dato' Awi pun menjadi gurunya. Betul. Adi Bahno. Adi Bahno sebagai juri tetap. Juri tetap. Habislah korang, dek. Dan, itu je. Dan juga Eji Koko, Eji tetap. Juri tetap. Cikgu lagi seorang adalah cikgu untuk tarian Alam Wakaka. Okey. Jadi perjalanan mereka selepas ini macam mana? Okey, daripada 16 orang ni, minggu lepas kami dah pergi boot camp. Tu semua pakai baju boot camp. T-shirt boot camp tu. Tunjuk sikit. Macam mana? Okey, boot camp ni diorang dah dah kena rigging, dah kena ajar, dah ni semua cikgu-cikgu pun dah ajar. Jadi kami dah ada task untuk 50% dekat boot camp tu. So, baki 50% akan berada dalam konsert pertama nanti. Okey. Specialnya konsert pertama tu, kita tampilkan bekas-bekas bintang RTM. Bintang-bintang yang lahir daripada RTM. Okay. Kita ada dia macam konsert reunion lah. Wow. Dan juga persembahan mereka berkumpulan. Oh, mana ni dibagi ke ikut grup lah? Yap. Dah bagi siap-siap lah. Satu bagi kumpulan berapa orang? Satu kumpulan 4 orang. 4 orang. Dah tahulah siapa. Okay. Semua dah tahu mana. Okay. Doakan mereka berjaya. Belum lagi. Favorite tak boleh lah. Semua mereka ni bagus. Kita kalau boleh kita nak bawa semua tapi mana boleh, pertandingan mestilah ada yang terkeluar. Betul. Okey. Janji boleh push nama tu. Mail. Betul. Kita nak tanya pada adik-adik ni, kenapa lagu Adele kan dinyanyikan oleh Adele seorang wanita, kenapa dia sering kali menjadi pilihan lelaki? Kenapa? Tak ke mencabar? Kenapa vokal Adele begitu? Kenapa? Yang mana tadi nyanyi lagu Adele? Okey, adik dulu jawab. Sebab bila setiap kali kita nak nyanyi satu lagu, tak kisah nak nyanyi lagu perempuan ke lagu lelaki, kita akan sesuaikan dengan key suara kita. Jadi bila lelaki menyanyi lagu perempuan, dia nampak lebih outstanding. Dia macam takkan dibandingkan dengan penyanyi macam lelaki asal dengan lelaki. Okay. Dia, kita buat satu yang baru lah. Bagus-bagus tengok jawapan dia. Bagus tu. Kalau Tasnim dia nyanyi lagu Josh Groban. Betul. Okey. Nak tengok sikit dia punya hood yang baju ni ada tulis nama masing-masing kan? Ini yang unik ni tu. Terima kasih untuk unit image dan pakaian RTM kerana menyediakan baju yang cukup cantik ni. Kenapalah dia tak bagi pengacara sekali. Lain kali penerbit, elok saya cadangkanlah. Lepas ni boleh letak nama pengacara sini kan? Boleh kan? Penerbit ada tak baju? Kita pun tak ada. Okey. Tengok nampak tak? Okey. Dan untuk mengetahui tentang perjalanan setiap minggu, bagaimana dia punya perjalanan, bila bermula dan siarannya pukul berapa?
Okey, untuk konsert-konsert suku akhir, selepas konsert pertama ni, kita akan bermula setiap 8:30 malam okay. di TV2. Okay. Konsert selama 2 jam. Jadi mereka akan buat persembahan lah dengan tema-tema yang diberi setiap minggu. Tema-tema tu memang kita dah tetapkan pemilihan lagu daripada diorang sendiri. Cuma tema aja yang kita bagi. So kita harap mereka buat yang terbaik lah dengan bimbingan-bimbingan cikgu-cikgu yang kita berikan ni. Tema macam tema rock atau tema... Ya, betul. Lagu-lagu Hawaii ke? Dangdut? Dangdut. Tapi kan, semalam kalau sempat mengikuti Facebook Live MyTV 2 dan juga Hiburan TV, perkongsian untuk share tu lebih daripada 1,000. Wow! Jadi, yay, satu pencapaian yang cukup bagus untuk Bintang RTM debut Bintang RTM. Betul. Untuk permulaan ni, kami memang berbangga dan... memang nampaklah dia punya ni bermula dengan sesuatu yang baik. Okey, dah kita nak tanya ke adik-adik ni. Dah bersedia ke belum? Dah. Tak cukup kuat. Okey. Cikgu vokal ke belum? Cikgu vokal ni bolehlah ambil saya sebagai cikgu vokal. Tapi mungkin ke laut. Ah, tak apa, ke laut pun boleh. Okey, dah bersedia ke semua? Siap. Okey, dan kita untuk penerbitnya sama-sama mengajak untuk menonton Bintang RTM 2018. Okey, tontonlah Bintang RTM setiap hari Sabtu di TV2. Selain TV2, kita ada platform Facebook. Kita ada portal. So banyak platform yang kita bagi kepada mereka ni peserta Bintang RTM kali ini, dan juga kita ada diary. Diary tweet-tweet hashtag Bintang RTM setiap hari Khamis, Rabu hingga Jumaat, okay. 4:30 hingga 5 petang di TV2 juga. Okay. So dekat situ kita akan ikuti mereka apa yang terjadi sepanjang minggu, apa yang mereka belajar, apa yang kami berikan lah kepada mereka. Dan juga yang specialnya tweet-tweet Bintang RTM ni, kita ada jejak bintang dalam tu. Jejak bintang. Yep, jejak bintang tu kita akan kita panggil semula bintang-bintang yang lama tu, yang pernah masuk, menang tak menang, apa yang berlaku pada mereka sekarang, apa yang mereka sedang lakukan, semua kita ada dalam tu. Okey, jejak Rosario dulu. Suara yang terdahulu. Rosario pun ada. Ada juga. Ada okay. Ramlan Ram, ada Juliza, ada Lizan. Ada semua kita dah panggil semua. Kita nak tahu apa, kita nak share pengalaman, nak tahu apa yang dia lakukan. Menang tak menang tu perkara kedua, tapi mereka tetap dalam industri. Okey, boleh datang auditorium juga eh? Boleh datang auditorium beramai-ramai. Yeay. Bermula 3 Februari. Okey. Okey. Semoga berjaya adik-adik. Okey. Semoga berjaya. Dia produk-produk kebanggaan RTM bagi tahun 2018 Bintang RTM. Terima kasih dan tahniah kepada penerbitnya menjayakan Bintang RTM 2018. Dan juga kita harapkan ke depan ni mereka ada single boleh datanglah promote. Indonesia, insya-Allah. Okey, nanti kalau apa-apa perlukan bantuan vokal, Abang Ismail lah dia sentiasa. Sekiranya perlukan bantuan tarian dan image ni. Betul-betul, sebab SPM pun antara kita punya rakan kan, memang setiap Ahad kan ada promosi untuk mereka. Terima kasih SPM. Kita yang terbaik untuk adik-adik kita. Dan jangan lupa menonton mereka, bakat-bakat mereka, dan sokong mereka, ikuti perkembangan mereka semua. Okey, setiap hari Sabtu 8:30 malam di TV2, teruskan menyokong kami di RTM. Terima kasih bersama kami. Selamat hujung minggu. Last name, pergi Pahang. Pahang. Hebat. Jom pergi Pahang makan durian. Kuala Ganda. Kuala Ganda. Berapa? Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye, Dedek. Bye.